Hari ini kita mau jalan-jalan ke tempat ini. Kolumbarium Parantijati dan Taman Doa Maria Parantijati Ordo Karmel Indonesia. Sebelum kejadian pas tanggal 1 Oktober jadi. Kebetulan ada di Malang, saya coba-coba bersiarah ke tempat Maria Parantijati. Dan rapi tidak goyang. Kan kalau kejadian itu orang stres. Orang stres tidak boleh di situ tenang. MBK Maria Bunda Karma. Ini Maria Bunda Karma. MBK. Halo. Ini sebelahnya MKK. Ini MKK Maria Kusuma Karma. Kalau di sebelah apa ya, MRK Maria Ratu Karma. MRK Maria Ratu Karma. Dari mana, Bu? Dari sini aja. Oh, dari mana? Malang. Iya. Saya dari Makassar. Oh, dari Surabaya toh? Enggak, yang ditaruh sini dari Surabaya, oh. Tapi ini saya temennya dari Malang. Oh, ya. Komunitas mana ini? Ini komunitas mana ini? Legio Maria toh? Gereja Albertus yo, Blimbing. Malang. Iya. Oh, Blimbing. Iya. Oh, iya. Mari ya. Iya, makasih. Jadi ini kalau sudah meninggal itu yang dikremasi simpan di loker-loker ini. Nih, tinggal pilih kita mau di Kolumbarium Maria Ratu Karmel atau yang lain sini. Nih. Ini kalau yang sudah dikremasi bisa ditaruh di sini di kolumbarium. Ini ada orang Makassar ini, namanya Ferry Sengke. Ini lahir Ujung Pandang 21 Juni 1959. Nih, masih banyak kosong ini. Masih banyak kosong-kosong. Ini sudah pada full di sana. Ini masih tanah kosong. Disiapkan. Jika ini sudah penuh semua, ini dia sudah siapkan lagi ini. Masih ada lahan kosong.
ini. Taman doa ini. Gua kelahiran. Persembahan dari Christopher Renato Aditama, Patrick Ferdinand Aditama, Timothy Orlando Aditama ini. Jangan heran kalau melewati ini harum semerbak karena penuh dengan kembang hidup. Kayaknya ini bisa jalan sampai ke Gua Maria. Namanya apa tempat ini? Ini Gua Marianya toh? Besar-besar amat. Itu eksavator masih ada ya? Iya, tetapi sampai batas itu saja. Enggak sampai itu atap-atap bukan. Kau tidak lihat? Tapi penataannya bagus. Kalau ini mirip. Setiap patung-patung ini patung Yesus Sang Gembala Baik. Ini dipersembahkan oleh keluarga ini, Bapak Lukmanto dan Ibu Lindawati Wijaya. Oh, jadi ini ada donaturnya ini. Persembahan kasih. Patung Yesus memasuki Yerusalem. Dipersembahkan oleh keluarga Gunawan Kusasi. Ini patung Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kita mau lihat keluarga siapa yang
memberi persembahan kasih sini. Harjo Anne Christopher Patrick Timothy. Pieta dipersembahkan oleh keluarga F.A. Aries Mardianto dan Y. Deni Aprianto. Nih, patung pieta. Patung Yesus Raja Semesta Alam. Dipersembahkan oleh Ibu Tetra Vivi Rianti. Oke. Okay. Penampakan Maria di Lourdes. Persembahan kasih dari keluarga Ui Sui Guan dan Ko Ailan. Ini Maria diangkat ke surga. Ini Maria diangkat ke surga dipersembahkan dari keluarga Stefanus Siswanto Sutandar dan Maria Teresia Suandriani Indarto. Ini patung Maria diangkat ke surga. Ini pieta persembahan Yusuf Suherman dan Maria Goretti. Ini mangga lagi berbuah. Boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Ini patung keluarga kudus. Persembahan dari JP Suharjo dan Anne Novita. Keluarga kudus Nazaret ini. Patung keluarga kudus Nazaret. Patung pengungsian ke Mesir. Persembahan keluarga Lydia and Eddie. Ini mangga merah. Hanya boleh di video dilihat, tapi tidak boleh saya pegang, dilarang. Apalagi memetik. Ini patung Maria menerima kabar gembira. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Jibril. Persembahan keluarga JF Siulistijowati. Ya, sudah selesai keliling. Banyak buah-buah mangga,
jambu air, sedang berbuah semuanya. Ini patung Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Persembahan dari keluarga Hiu Dedik Yunarto dan Ong Irena Yunarto. Ini area Bapak kami ini. Ini. Bapak kami bahasa Latin. Pater Noster, qui es in caelis sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quo da nobis hodie, sudah ada yang keluar ini tulisannya. Bapak kami bahasa Madura. Ini Bapak kami bahasa Inggris. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us into temptation, but deliver us from evil. Amen. Dipersembahkan Pasutri Magda Hendri Nangoi dan keluarga. Ini Bapak kami bahasa Arab. Dipersembahkan keluarga besar Tan Kim Sang dan Liao Yuksan. Ini Bapak kami bahasa Mandarin. Persembahkan keluarga Antoni Haliwanto. Ini Bapak kami bahasa Batak Toba. Dipersembahkan keluarga H dan Y Surabaya. Ini Bapak kami bahasa Italia. Dipersembahkan oleh keluarga besar Ignatius Toto Suharjon dan Imelda Sulistoyowati. Bapak kami bahasa Ibrani.
Persembahkan Rita Kristanto. Bapa kami bahasa Bali. Persembahkan keluarga AK dan NP Malang. Bapa kami bahasa Yunani. Dipersembahkan keluarga Rudi Kurniawan Sutejo. Ini dia, ada juga ini Bapa kami bahasa Manado, berarti kita mesti tahu ini. Bapa kami bahasa Manado. Torang pe Bapa yang ada di sorga. Torang menghormat Bapa pe nama yang kudus. Datang jo kamari, Bapa pe kerajaan. Kong semua Bapa pe mau mo jadi di bumi sama deng tu ada jadi di sorga. Kasih akang torang rejeki forni hari. Kong kasih ampung akang torang pe salah sama deng torang kasih ampung pa orang yang ada yang da baking salah patorang. Kong jang kasih biar torang tagoda mo baking tu jaha. Markas lepas akang patorang dari tu kuasa jaha. Amin. Dipersembahkan oleh keluarga Nixon J. Silvanus ini. Kita le baru baca ini. Baru baku dapat dengan Bapa kami bahasa Manado. Ini Bapa kami bahasa Jawa. Markus Toiman. Ini Bapa kami bahasa Riungada Flores. Nih. Dipersembahkan keluarga Katolik Indonesia. Dipersembahkan oleh keluarga Katolik Indonesia, Maryland, Virginia, Washington, DC. Kami bahasa Indonesia dipersembahkan oleh keluarga besar Edi Susanto. Setelah itu 14 perhentian jalan salib. Perhentian pertama sampai ke-14 bermacam-macam doa Bapa kami dalam masing-masing daerah. Ini gua kebangkitan. Setelah Yesus wafat, Yesus bangkit. Ini namanya gua kebangkitan. Dipersembahkan oleh Altino Chandra Limantara Sucipto. Panjang kiri ini doa Bapa kami macam-macam dari macam-macam bahasa. Pas tanggal 1 Oktober 2024 jadi banyak orang yang datang bersiarah ke Gua Maria.